Brain stimulation, okay? Yang pertama adalah jari tadi tu kita kira-kira, yang kedua buka, kita balikkan tangan, dan yang ketiga adalah kita urut kita punya collarbone dan tapak tangan di pusat. Dan yang ketiga adalah connect with family, friends and communities. Selalunya mereka yang ada dementia ni kan lebih suka menyendiri, betul tak? Lebih suka menyendiri sebab apa? Sebab mereka takut. Apabila mereka keluar, mereka takut tak tahu macam mana nak pulang. The feeling of fear is real. Nanti saya akan tunjukkan satu video lama. Mungkin Hajar Haji pernah lihat, tapi saya akan kongsikan sahaja. Okay? Dan yang ketiga adalah diet. Diet ni maksudnya bukan kita tak makan. Tidak. Pemakanan yang kita ambil sangat-sangat penting. Okay? So, ini empat benda lah. A, B, C, D. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, nombor 5. Sedia? Okey. Dementia only causes the person to lose their memory. Penyakit nyanyuk ni hanya menyebabkan seseorang itu hilang daya ingatan. Betul ataupun salah? Jawapannya adalah, mari kita lihat siapa yang kena. Salah. Jawapannya adalah, selain daripada memori ataupun ingatan, a person with dementia may have difficulty in making decision. Untuk membuat keputusan, susah. Problem solving, tak boleh lakukan. Ataupun communication, tidak mampu untuk berbicara, berbual dan bertutur secara struktur. Kalau kita cakap, apa khabar hari ini? Kadang-kadang dia cakap, oh semalam masak asam pedas. Tak nyambung kan? So communication dia sangat-sangat terbatas. Problem solving pun kalau dulu dia mampu, sebagai contoh dia dulu cikgu maths, cikgu mathematics, dia juga tak mampu untuk lakukan simple mathematics, sebagai contoh. Making decision, kalau dulu dia seorang bapa, father figure in the house, making decision, he is not able to make decision. Tak mampu. Bukan mereka tak boleh, tak mampu. Sebagai contoh yang lain, saya nak